masyarakat dicerdaskan oleh Pak Bupati dan Pak Wali Kota. Kalau masyarakat tidak dicerdaskan oleh saudara-saudara saya yang jadi bupati dan jadi wali kota, itu masyarakat akan menganggap bahwa kita tidak menerima apa-apa. Saya mencatat beberapa penyalahgunaan anggaran otonomi khusus di Papua. Misalnya, berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, banyak ditemukan temuan, dugaan, dan penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah maupun otonomi khusus di Papua. Di antaranya, kasus korupsi yang dilakukan simpatisan Papua Merdeka. Korupsi, saya perlu sampaikan bahwa kalau memang KPK tidak berani turun lapangan, KPK harus ada bentuk tim pengawas yang dibentuk di Menko Polhukam. Nah, baru dengan Kementerian Dalam Negeri harus dibentuk sama-sama untuk tim pengawas atau tim audit. Tindak tegas supaya supremasi hukum itu jalan. Kalau daerah lain bisa bupati segala macam ditahan ataupun oknum-oknum ya, kenapa di Papua tidak? Itu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah gitu. Okay. Oh, di Papua boleh-boleh aja korupsi karena Di Papua boleh-boleh saja, buktinya banyak orang korupsi dibiarkan saja. We'll be right back.